Halo guys, selamat datang di channel tutorial official. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara menyembunyikan hasil pertandingan di game Mobile Legends. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara menyembunyikan hasil pertandingan di game Mobile Legends. Baik sahabat, untuk cara menyembunyikan hasil pertandingan di game Mobile Legends, untuk langkah pertama kamu buka terlebih dahulu game Mobile Legends-nya. Jika sudah terbuka, kemudian untuk langkah selanjutnya kita masuk ke pengaturan Mobile Legends-nya ya guys ya. Kita masuk ke pengaturan, kemudian di sini kamu pilih lagi menu yaitu privasi ya guys ya. Kita masuk ke menu privasi. Bagi sahabat, jika sudah masuk ke menu privasi, untuk langkah selanjutnya di sini ada menu tampilkan riwayat. Di sini ada semua, yaitu untuk menampilkan ke semua player game Mobile Legends, dan di sini ada teman untuk menampilkan ke hanya teman kamu saja, dan di sini ada sembunyikan dari semua pengguna ya guys ya. Kita klik atau kita centang sembunyikan dari semua pengguna game Mobile Legends. Kemudian jika sudah, kita tekan kembali, dan untuk langkah selanjutnya yaitu kamu harus restart terlebih dahulu game Mobile Legends-nya sahabat. Nah sahabat, caranya cukup mudah sekali kan untuk menyembunyikan hasil pertandingan di game Mobile Legends. Nah, bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya.